Jam berapa di Indonesia jengkol Bunda bisa bahasa Madura Bunda? Nggak bisa ajarin nanti kalau Bunda ke Jakarta ya. Ajarin Bunda bahasa apa apa bahasa Madura kalau menyapa? Mararerara. Ah, itu bahasa Makassar. Bahasa Makassar gimana kalau kalau misalnya apa kabar gitu? Anakaraye, anakaraye. Coba bahasa Makassar apa sih kalau menegur, kalau mau menyapa? Apa kabar gitu? Anakaraye. Ama karaye. Coba mana komennya nih? Coba Mbak, hai Singapura. Johor. Apa kabar? Apa kareba? Apa kareba? Apa kareba Somaraja? Apa kareba? Gimana muka Bunda? Apa kareba? Buat yang di Makassar, pokoknya kalian jangan lupa ya. Kalian jangan lupa jadwal Bunda ke Indonesia itu tiba di airport jam, pokoknya apa Bunda kasih tau aja ya, udahlah Bunda kasih aja ya, ya. Tapi jangan rame-rame, jangan eboh-eboh ya, jangan eboh-eboh ya. Buat warga sekitar airport, nggak usah eboh-eboh ya, ya. Pokoknya Bunda kasih tau nggak ya? Kasih tau nggak sih kepulangan gue? Kasih tau nggak sih kepulangan gue? Kasih tau nggak sih pulang? Kasih tau nggak sih kepulangan mamanya? Hah? Mamanya mau pulang ini ke Indonesia. Kalian udah nunggu-nungguin Bunda enggak? Aku langsung ke bandara. Kalian mau nunggu mamanya enggak? Ya? Yang di Munchen aja, yang di Stuttgart, yang di mana-mana kota-kota kecil, kota-kota besar yang ada di seluruh Jermannya, langsung ketemu Bunda di McDonald. Enggak usah, Bun. Bunda sapa dong, enggak usah. Iya, kasih tahu enggak sih kepulangan Bunda? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu nggak sih sesungguhnya kapan tanggalnya? Kasih tahu dong Bun. Coba mana yang mau tahu? Coba gue pingin tahu. Coba Bunda pingin tahu. Mana yang pingin tahu kapan Bunda pulang? Ayo dong, ayo dong, ayo ayo. Dikasih tahu dong kapan Bunda pulang. Ih cantik pakai topi kayak gini ya. Nampak muda gitu kan? Bentar ya, bentar. Kasih tahu nggak sih kapan Bunda pulang? Hah? Bila kau suka kau kasih tahu, bila tak suka tak payah kasih tahu. Kasih tahu nggak sih kapan Bunda pulang? Ayo dong, ayo dong bertepuk sebelah tangan nyong, bertepuk sebelah tangan. Tidur nyenyak, mana tidur, mana tidur, oh sayang. Thank you ikan pausnya buat Bunda. Thank you sayang, cium Bunda dong. Cium Bunda sayang, suruh ikan pausnya cium Bunda. Yang mau ngasih gift silakan, nggak ngasih sudah. Ya Bunda nggak minta gift, nggak mau dikasih gift. Tapi kalau yang mau ngasih beralasan karena udah menghibur masyarakat Indonesia, apa boleh buat, Bunda nggak maksa ya sayangku ya. Bunda nggak gila duit, 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 duit. Coba mana nih yang mau ngasih tahu, kasih tahu nggak mana? Gue baca dulu ya. Coba dari sekian banyak komen. Kasih tahu dong Bun, kasih tahu dong Bun. Iya Bunda tangkap. Coba komen, jangan komen-komen tangkap-tangkap dulu, tangkap maling. Coba komennya kasih tahu enggak, kasih tahu enggak. Kasih tahu. Kasih tahu. 12 Januari. Kasih tahu Bunda. Kasih tahu Bunda. Kasih tahu. Kasih tahu Bunda, ya udah. Bunda penerbangannya 12 Januari. Sampai di Indonesia tanggal 13 Januari. Ingat, 13 Januari itu Bunda tiba di Indonesia. Nggak tahu malam atau sore. Yang pastinya 13 Januari. Tapi tolong buat anak-anak Bunda, kalau nggak perlu ke airport ya. Ya, nggak perlu ke airport. Nah, planning yang udah direncanakan oleh Ivan Gunawan buat ketemu anak-anak Bunda se-Indonesia, Bunda berada di kota Medan. Acaranya di kota Medan, Bandung, Jakarta, ya. Ya, pokoknya acara, pokoknya Bunda nanti akan menghibur kalian semua, joget-joget, nyanyi-nyanyi, nari telanjang. Pokoknya semua anak Bunda muda tetein se-Indonesia, se-Nusantara. Pokoknya Bunda akan bikin apa namanya? Great at me. Apa? Great. Pokoknya gitu-gitulah, ya. Di Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Makassar.
Udahlah ya, udah capek ya. Udah, gitu aja ya. Udah gitu aja deh. Ya, soalnya Ivan tantangin Bunda, kata Ivan gini. Kalau kau betul, pokoknya kata Ivan gini, ngapain diam-diam? Tunjukkan aja kalau kau berani pulang ke Indonesia. Kasih tahu dong sama anak-anak lu. Ya? Makan Palembang enggak, Bun? Enggak tahu, nanti Bunda tanya Palembang ya. Palembang gimana? Maksudnya aman-aman aja gitu, Palembang. Gimana Palembang? Hah? Nanti Bunda tanya sama Ivan. Kemarin Ivan udah bilang, Bunda udah kasih tahu. Pokoknya pasti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar. Medan Bunda nggak tahu. Nanti Bunda tanya sama itu Palembang ya. Apa Kalimantan kali ya? Palembang apa mana gitu. Nanti Bunda tanya sama Ivan ya. Nanti Bunda tanya sama Ivan. Ya. Jambi Bunda, aduh Jambi nggak usah lah, repot kali Jambi. Daripada Jambi mendingan Palembang sekalian. Kau ke Jambi. Kau ke Palembang. Ke Palembang Bun. Coba mana nih yang Palembang? Coba mana yang Palembang? Singapura Bun, Singapura kejauhan sayang. Makassar Bunda, iya Makassar tetep. Pokoknya joget bareng sama Bunda, no comment, hamil duluan, melanggar hukum, ya. Sama lagu Bunda, ya. Pokoknya kita joget bareng, ya. Joget bareng sama Bunda, pingin tahu kan mamanya joget langsung di depan anak-anaknya. Iya. Nanti mama campakkan BH gue. Gue campakkan BH gue. Anak gue mau netek. Anak gue mau netek. Udah pada kehausan. Mama netek dong mama. Mama netek dong mama. Malam Jepang Bunda. Eh Jepang jawab. Kenapa gak di Korea aja sekalian? Timur Leste Bunda. Timur Leste. Timur Leste di mana itu? Padang kapan Bunda? Aduh Padang. Tanya nanti Bunda tanya Ivan ya. Nanti Bunda tanya Ivan. Nanti Bunda tanya Ivan. Kemarin Bunda udah bilang sama Ivan, Ivan tuh ada teriak-teriak di Palembang, katanya ada, di Palembang enggak katanya. Ivan belum kasih, belum, soalnya yang Bunda itu langsung, soalnya Ivan yang nentukan semuanya, ya. Anak gue, anak Bunda Ivan yang ngasih, yang nentukan. Kalau Bunda mah tinggal tampil aja. Bunda udah disiapin rambutnya, ya. Make up-nya, bajunya. Jadi setiap kali mau show itu dua kali penampilan. Ya, dua kali show, ya. Mau dengar suara Bunda enggak? Mana Bunda, mana Bunda? Itu Bunda, Bunda sayang. Mana Bunda, mana Bunda? Itu Bunda, Bunda sayang. Iya. Pasti mau ketemu langsung kan sama Bunda kan, cium-cium pipi Bunda ya. Peluk-peluk Bunda, doa-doa bersama ya sayang. Karena Bunda gak punya waktu banyak untuk Indonesia. Pekanbaru Bunda. Aduh Pekanbaru gimana? Bekasi datang aja ke Jakarta ngerangkak, ya. Yang di Pekan, yang Bekasi, Depok, ya. Cikampek ngerangkak ke Jakarta, ya. Gak perlu lagi di Bekasi, udah di Jakarta. Ngerangkak ke Jakarta. Ngerangkak, ya. Ngesot, ya. Masa ketemu Bundanya gak mau ngesot, ya. Pokoknya di Jakarta. Pokoknya yang di Bekasi, Cikampek, Cicalak, Cijantung, Cipete, Cigemes, Cieles, Cimenyet, ya. Cici-cici, pokoknya semua yang cici-cici tuh ngerangkak ke Jakarta, ya. Yang di Bogor ngerangkak ke Bandung, ya. Yang di Bogor, yang di mana lagi itu, Sukabumi, apalagi Cianjur, apalagi? Cianjur, Sukabumi, apalagi sih? Apalagi yang dekat-dekat dengan Bandung itu? Hah? Apa-apa aja yang dekat dengan Bandung, Cianjur. Apalagi Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Cipete, Cipereng, Ciareng. Datang aja ke Bandung, ngerangkak ya. Yang dekat-dekat dengan Makassar, ngerangkak ke Makassar, ya. Yang dekat dengan Surabaya, ngerangkak ke Surabaya. Yang Jogja, Semarang, ya. Tegal, Pekalongan, Payakumbuh, ya. Bukit Tinggi, ngerangkak sana ke Surabaya, ngerangkak. Ya, ngesot bila perlu, ngesot. Sumbang beli Bunda ya Pekanbaru, iya. Mudah-mudahan Bunda ke Indonesia itu semua kita terhindar dari segala masalah. Bekasi Bunda, Malaysia Bunda, aduh Malaysia jauh kali. Malaysia repot. Ya Malaysia terbang aja ke Indonesia. Bali, iya Bali, 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 bener Bali, Bali. Jakarta, Bandung,
Bali, Surabaya, yang pastinya Medan, di mana Bunda lahir. Itu kan tempat, itu kan kelahiran Bunda, ya kan? Nanti antara dua, Pekanbaru atau Palembang, entar ditentukan dulu sama Ivan.